Macam hari ni cerah. Okey. Nak jogging pun senang. Cerah cuaca hari ni. Jom kita jogging. Sebenarnya saya nak tunjukkan apa kelebihan Action Cam Insta360 ONE X2. Ada banyak ciri-ciri yang menarik mengenai gadget ini. Antaranya ialah dapat merakam pandangan sudut 360 darjah, kualiti image gambar yang lebih baik menggunakan teknologi Full-Stage Stabilization dan juga kalis air. Tadi saya pusing keliling Tasik ni, bermula dari Padang Stadium sana, pergi ke mengelilingi Tasik Dadu sampai ke Pondok Rehat. Kualiti video yang lebih baik iaitu 5.7K dengan maksimum 20 frame per saat menjadikan imej tidak kabur dan jelas. Kecerahan imej rakaman boleh dilaras secara auto mengikut adaptasi cahaya sekeliling. Kelebihan merakam pemandangan sudut 360 darjah yang telah dirakam mudah disunting menggunakan perisian yang disediakan. Anda tidak perlu risau kerana kita boleh menggunakan fungsi deep track tanpa kehilangan momen penting anda. Ia dapat merakam footage yang lebih stabil dan kurang gegaran semasa merakam video sedang bergerak. Oleh itu, Action Cam menggunakan Full-Stage Stabilization menjadikan video diambil lebih lancar tanpa mengira sebarang sudut rakaman diambil. Action Cam Insta360 ONE X2 juga
boleh menggunakan gaya drone sama ada dari sudut tinggi atau sudut rendah dengan pergerakan video cepat maupun perlahan. Rakaman video yang stabil tanpa gegaran seolah-olah video dirakam menggunakan drone. Sudut pemandangan yang boleh dilaraskan mengikut kesesuaian anda menjadikan ciri-ciri action cam boleh digunakan tanpa perlu melihat balik imej dirakam berkali-kali. Jadi lebih mudah digunakan ketika anda merakam momen anda di suatu tempat yang anda suka lihat. Pemandangan sudut 360 darjah yang lebih terperinci dan jelas dapat merakam sekeliling membantu anda menyunting video selepas merakam dengan aplikasi tersedia melalui produk ini. Kita juga boleh memilih apa-apa sudut video yang menarik untuk disunting, seolah-olah seorang sedang merakam diri anda. Oleh itu, video yang dihasilkan lebih menarik dan sebagai tatapan hiburan. Sebenarnya ada banyak lagi, cuma ini saja yang saya dapat kongsikan untuk video ini. Itulah serba sedikit kelebihan-kelebihan Action Cam Insta360 ONE X2 yang saya gunakan. Mungkin anda di luar sana boleh kongsikan pendapat anda tentang Action Cam Insta360 ONE X2. Semoga video ini memberi manfaat dan idea daripada anda semua.